Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Saya sekarang berada di Bandung, di latar belakangi Masjid Al Jabar, masjid terapung. Wow, luar biasa. Pembangunannya masih 70%. 30% lagi kita bisa manfaatkan dan beribadah di sini. Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan cepat selesai. Insyaallah. Like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Dan inilah beberapa cuplikan foto dan video. Mudah-mudahan bermanfaat. Akang dan Teteh, Masjid Terapung Al Jabar Bandung ini sedianya diresmikan pada tahun 2021 menurut Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Dibuka untuk umum, untuk beribadah sekaligus wisata religi. Namun dengan adanya musibah COVID-19, pembangunannya terhenti selama 2 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan kembali, termasuk pembangunan taman-tamannya. Mohon bersabar, kita masih belum bisa melihat keindahan di dalamnya sebagaimana larangan plang ini. Alhamdulillah pihak security sudah memperbolehkan saya untuk mengambil gambar, foto atau video sebagai bahan dokumentasi dan tayangan di medsos seperti ini. Oke, Akang Teteh, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mang Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.